sekali lagi terima kasih atas semuanya, kesediaannya, tempat, tenaga, sehingga acara tablik akbar ini bisa terselenggara sampai saat ini. Kota Surabaya ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari kita sama-sama menjaga ketertiban. Mari kita menjadi polisi bagi diri kita sendiri. Kita harus bersama-sama, kita harus berkolaborasi, kita harus bersinergi untuk menjaga Kota Surabaya. Ayo kita jaga Surabaya. Sebentar lagi kita juga akan merayakan hari kemerdekaan kita 17 Agustus. Pendiri kita sudah sepakat tuh. Alim ulama juga terlibat di sana. Pemerintahan boleh berganti. Siapa saja boleh memimpin Indonesia melalui proses yang benar. Tetapi negara Indonesia, negara kesatuan Indonesia,